mangsa Piala YB Duns Putih yang berlangsung di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil semalam menyaksikan empat kategori dipertandingkan iaitu compound lelaki dan wanita serta recurve lelaki dan wanita menyaksikan Malaysia dan Indonesia masing-masing meraih dua pingat emas. Kategori compound lelaki menyaksikan pingat emas menjadi milik wakil Indonesia Jackie Adhika Hastian dari pasukan Mata Archery yang berjaya meraih mata keseluruhan 144. Dalam pada itu, aksi wanita pula penguasaan sekali lagi dipamerkan wakil Indonesia oleh Ratih Zilizati Fadli 136 selepas terpaksa ditentukan menerusi aksi shootout menang 10-9 selepas meraih mata sama bersama pemanah dari Majlis Sukan Negeri Johor Nur Farah Azira Syamsuddin. Sudah invite kami ke sini, beri kesempatan kami untuk mendapat pengalaman luar biasa, pertandingan yang luar biasa. Untuk apa kita ke sini? Menang, menang, menang. Untuk siapa kita menang? Indonesia.